Jadi hari ini Pak Rusdi Zainal, beliau kita berikan program pembebasan bersyarat PBB tanggal 21 Juni tahun 2022. Pidana beliau itu 10 tahun. Kemudian sudah menjalani 2/3 dari pidana karena berkaitan dengan PP99, maka sisa pidana itu ditambahkan setengah lagi untuk 2/3-nya. Kemudian beliau juga mendapatkan remisi, baik itu remisi umum maupun remisi khusus dari peserta agama. Jadi itu pembebasan bersyarat, namanya ini adalah percobaan. Artinya beliau ini masih percobaan untuk pembebasannya. Jadi kalau sekarang tanggal 21, maka nanti percobaannya itu bebas murninya itu tahun 2023, sekitar bulan November tahun 2023. Itu baru nanti percobaannya, masa percobaannya berakhir. Jadi setelah bebas dari lapas ini, nah, tadi kita serahkan ke BAPAS, yaitu Balai Pemasyarakatan. Tugas dari Balai Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembimbingan bagi warga binaan yang kita berikan program baik PB, CB, asimilasi rumah yang sekarang masih diberikan program itu yang berkaitan dengan COVID-19 gitu. Jadi tugas Bapak adalah melaksanakan pembimbingan. Kewajiban dari warga binaan yang diberikan pembebasan bersyarat itu adalah nantinya melapor, wajib lapor kepada BAPAS dan wajib mengikuti program pembimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS.